Oke, Jer. Ini hasil tangkapan kita, hasil tangkapan. Iyalah ya, hasil kita mancing 3 kali di 3 tempat. Ini hasilnya sudah cukup lumayan banyak. Jadi kita mau eksekusi, Jer. Mau kita masak. Nah, ini nanti sambal matah ya. Kita buat sambal matah racikan rau. Oke, ikuti Rumah Hitam Jer Channel. Kita mau bersihkan dulu nih belut. Oke, Jer. Ini belut sudah kita bersihkan. Jadi 3 kali mancing itu kita dapat 1 kilo 3 on. Nah, ini hasilnya. Ini hasil bersih 1 kilo 3 on ini, Jer, bukan hasil kotor ya. Jadi sudah kita bersihkan, masih 1 kilo 3 on, dan ini kita masak dengan sambal hijau bombay, bawang bombay ya. Tapi sebelumnya tetap kita marinasi dulu dengan beberapa bumbu ini ya. Ini ada kunyit, merica, ketumbar, penyedap, garam, bawang putih, ini ada lengkuas kunyit, ada asam. Jadi kita rebus nanti dengan bumbu ini, Jer. Oke, ikuti Rumah Hitam Jer Channel. Oke, Jer, ini kita masukkan semua ya.
Ini namanya proses marinasi jar ya. Jadi bumbu dengan belut itu menyatu top jar. Wah, ini makan besar kita jar, banyak nih jar. Oke jar, jadi kita kali ini masak belut dengan sambal cabai hijau bombay. Nah, ini bawang bombaynya jar. Kita blender jar. Oke jar, ini minyak goreng kita jadikan sekaligus untuk menggorengnya nanti ya, untuk memblender secukupnya, pandai-pandai kira-kira jar. Oke jer, ini sambal hijau bawang bombay sudah kita tanak ya, sudah kita masak. Jadi dikasih sedikit penyedap, sedikit garam. Gula dia. Jadi perpaduan rasa ini akan menjadi satu kesatuan yang top jar. Oke jar, sambal kita sudah masak. Kita mau pindahkan dulu ke tempatnya, nanti biarkan dingin dalam masa setengah jam. Ya. Sepertinya kita butuh 3 kali penggorengan deh. Ya. Itu kan habis deh.
Oke, Jer, selesai semua penggorengan. Yang sebanyak itu cuma dapatnya sebegini, Jer. Tapi lumayan, ya. Dalam situasi yang sulit saat ini, kita masih bisa makanan bergizi, kita mancing sendiri. Oke, sop, Jer, mikir semua. Oh, Jer. Oh, Jer. Inilah racikan kita makan siang hari ini, Jer. Nanti sore kita pergi lagi mencari untuk besok. Nanti kita turun ke parit lagi, Jer. Masih banyak lagi parit kita tuh. Memang Allah sangat menyayangi kita, Jer. Cukupkan, bukan dilebihkan, ya. Dilebihkan itu lain lagi. Dicukupkan. Janji Allah itu dicukupkan. Sudah cukup. Jadi musim kronis kita masih bisa dapat, alhamdulillah masih bisa dapat makanan bergizi hanya dengan modal sedikit cabe, ya. Oke, Jer. Kembalikan ke tempatnya. Siapa tuh? Suara siapa yang ribut-ribut tuh? Suara anak-anak itu suara siapa itu?